guys, berjumpa lagi dengan saya Aditya Gonde. Jadi di video kali ini ngabuburit guys. Ngabuburitnya di pinggir jalan ya. Sama ini teman kerja saya ini apa namanya? Jualan. Saya mau ngabuburit habis dari Wahul tadi. Oh, ini ada pembeli ya. Ini yang beli tabuan di pinggir jalan ini. Oke, kita jalan-jalan ya. Mana ini ya? Nah, ini. Ya. Suasana sore di Brunei seperti ini, guys. Ngabuburit. Daripada boring di rumah ya kan. Ini komplek di depan restoran saya. Jadi bangunannya di sini itu semua seperti ini guys, hampir sama. Mana ya? Duduk di sini aja. Ya daripada jenuh di rumah ya, jalan-jalan sore. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang beragama Muslim ya. Tetap semangat. Meskipun kerja ini, oh ya ini tadi saya off day guys, jadi bisa relax ya. Jadi sekarang di Brunei ini sudah puasa yang ke-18 guys. Kalau di Indonesia mungkin sudah ke-19 ini, karena telat satu hari sih. Kebiasaan selalu telat guys. Ya semoga saja cepat hilang. Dan untuk hari raya mungkin ini di Sultan cakapnya tidak ada sholat Idul Fitri guys. Jadi tidak ada sholat Idul Fitri, tidak ada terawih, tidak boleh ke masjid. Susah juga guys. Di puasa bulan ini serasa gimana ya, ada yang kurang gitu maksudnya ini. Enggak, biasanya waktu sungkai banyak orang beli ke restoran ya, makan terus sungkai. Kalau hari ini cuman bungkus-bungkus saja guys, tapau. Jadi ya gimana lagi, kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah, dari sultan ya kan, dari pemerintah Brunei ini. Jadi buat kalian, tetap kalian semua tetap jaga kesehatan ya kan. Ya mungkin bisa jadi puasa yang berkesan bulan ini guys, karena nggak sama seperti puasa-puasa sebelumnya ya kan. Kalau sebelumnya itu gimana ya, maksudnya kerasa puasanya itu gimana ya, pokoknya ada yang kurang lah kalau puasa hari tahun ini. Mungkin lebaran pun juga gimana ya, gak ada sholat Idul Fitri, terus gak boleh kumpul-kumpul sama teman-temannya. Ya mungkin boleh cuman sebentar saja, mungkin ya berjumpa saja, jabat tangan juga suruh kurangin ya. Oke, kita lanjut saja guys. Masih jalan-jalan. Ini masih pukul berapa ini ya? Pukul 5:30 guys. Mataharinya masih anu guys. Ngabuburit. Nah, buat kalian yang malas memasak ya kan, boleh datang ke sini guys. Ini ada fried noodle, ada run. Ini kalau sudah pukul 5 apa namanya, beli satu gratis satu guys. Alamatnya ini, oh kaya pak polisi. Alamatnya ini di depan Wahu Serusup Sablisius ya. Ini boleh datang ke sini. Kalau di sini pukul 2 sampai pukul 6.15 mungkin.
Kalau habis awal ya mungkin tutup awal, guys. Nah, ini belakangnya Jollibee. Nah, pas. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.